Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pelakon dan penyanyi, Lufiar mendakwa berdepan detik cemas apabila dipukul di bahagian kepala dan badan dengan kayu dalam cubaan menculik anaknya, Laana Haura, di sebuah taman permainan di Kota Damansara pada penghujung Jun lalu. Lufiar mendakwa, seorang lelaki berbadan besar memukulnya dengan teruk ketika cuba menyelamatkan anaknya dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang itu. Selama ini, saya melihat babak atau aksi ganas dalam kaca televisyen dan pawagam. Namun, saya menempuhnya sendiri, lelaki ini memukul saya dengan kayu pada bahagian kepala dan badan menyebabkan saya alami kecederaan agak teruk. Syukur, saya dan anak selamat, ketika kejadian, Laana sempat menjerit meminta tolong, namun, tiada sesiapa di tempat kejadian dapat membantu. Nasib baik, saya pernah belajar bertinju, jadi boleh mempertahankan diri apabila berlaku situasi tak terduga ini. Saya sempat menendang muka dan menumbuk alat sulit lelaki ini, sebelum berjaya menyelamatkan diri, dakwa Lufiar. Luftar atau nama sebenarnya, Lutfiah Sheikh Omar sempat berpesan, sebagai manusia kita harus sentiasa peka dan berjaga-jaga dalam apa juga situasi. Selalunya golongan wanita dianggap lemah, jadi ada ilmu mempertahankan diri, dengan izin Tuhan, saya dapat melawan, sekaligus, menyelamatkan anak, manusia zaman sekarang sanggup buat perkara keji dan semakin hilang peri kemanusiaan, katanya memohon doa diberi kesembuhan dan keselamatan, menurut Lufia, dia terpaksa menggagahkan diri ke hospital pada hari kejadian untuk mendapat rawatan. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.